Lantas akankah PKS dan PDIP berani memilih sikap oposisi dan jika pun oposisi suara di parlemen masih kalah jika Nasdem dan PKB benar-benar memutuskan berkoalisi? Kita perbincangkan bersama politisi PKS Muhammad Holid dan politisi PDIP Syukur Nababan Namun Pak Sukur kemudian mendadak berhalangan untuk ikut bergabung. Tapi kita masih punya pengamat politik dari Brin, Bu Siti Zuhro. Jadi ada Bu Siti Zuhro dan juga Mas Holid. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mas Solid. Iya, kita uh, barusan pas ukur tadinya sudah konfirm tapi kemudian uh, membatalkan karena ada acara mendadak. Jadi kita uh, berbincang bertiga ya. Pak Solid, jadi PKS ya. posisinya sekarang gimana? Pertama, kita mengucapkan selamat bertugas dulu kepada Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. Artinya, Proses kompetisi pilpres sudah usai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, posisinya di situ dulu, uh, Livi, sehingga PKS memberikan, menghormati, mengapresiasi putusan tersebut, dan kita membangun komunikasi dengan semua pihak terkait posisi PKS, apakah menjadi koalisi ataukah oposisi. Itu nanti akan dibahas di proses Majelis syurok. Jadi Majelis Syuro sebagai domain pimpinan tertinggi di PKS akan membahas secara khusus terkait apakah PKS memilih berjuang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Sepuluh tahun jadi, jadi, oposisi PKS masih cukup kuat, Mas Khalid. Jadi bukan masalah kuat atau tidak kuat. Ini adalah merupakan mandat dan amanah masyarakat, amanah rakyat yang dititipkan kepada Partai Keadilan Sejahtera. Jadi PKS Berpikirnya adalah dalam skop maslaha dan mudorot. Masalahnya apakah lebih besar ketika PKS harus bergabung di pemerintahan, ataukah justru mudorotnya lebih besar? Nah ini yang kita akan kaji bersama. Insya Allah ikat baik dari Partai Keadilan Sejahtera adalah ketika berjuang di dalam pemerintahan PKS akan memberikan kontribusi terbaiknya, dan ketika memilih nanti berjuang di luar pemerintahan maka PKS akan menjadi kekuatan penyimpanan pemerintah yang konsisten bersama masyarakat. Jadi itu hasil poinnya. pertemuan Presiden PKS sama Pak Surya Paloh kemarin apa itu? Oh banyak kali. Kita kan mengevaluasi juga perjalanan kita di Pilpres, kemudian kita juga berpikir karena begini, koalisi perubahan memang secara teknis prosedural itu sudah selesai. Hmm. Tapi substansinya apa cita-cita yang diperjuangkan itu? Terus bisa kita uh, perjuangkan, apakah itu di luar pemerintahan ataukah di dalam pemerintahan? Kemarin juga pada waktu di Nasdem, PKS, Presiden PKS berbicara terkait peluang-peluang apa kerjasama, kalaupun tidak di eksekutif pusat atau di level, di level daerah pilkada, okay. kita berbicara tentang peluang-peluang terkait kerjasama di uh, kepala daerah. Itu juga bisa kita buka keran komunikasinya. Mas Solid, kenapa sih nggak kayak e Nasdem aja yang langsung clear pindah gabung ke koalisi pemerintah? Kenapa masih terkesan uh, banyak pertimbangan? Ini kan proses apa namanya pembentukan pemerintah juga masih enam bulan lagi ini, hmm. Dan kita juga melihat ada proses di mana di PKS itu ada proses musyawarah ya. Kita mendengarkan dulu bagaimanakah aspirasi, amanah, suara dari para kader masyarakat kepada PKS sehingga kita tentu dengan cara mendengarkan secara empatik simpatik ya kepada okay. aspirasi masyarakat kepada PKS dengan seperti itu kita akan mengambil keputusan dengan penuh dengan wisdom bijaksana sehingga masalah yang ingin kita berikan itu tepat sesuai dengan aspirasi dari masyarakat apakah di luar atau di dalam pemerintahan insya Allah wisdom itulah yang akan kita raih bersama. Baik, saya ke Bu Zuhro. Bu Zuhro, jadi uh, gimana melihat koalisi perubahan yang sudah mulai uh, berubah menjadi keberlanjutan ini? Iya, <ganti> <tuh> <tuh> yeah, uh, nama koalisi perubahan ya waktu pemilu itu rasanya menjadi satu katakan ya uh, karena masyarakat Indonesia ini kan Uh, besar sekali dan majemuk uh, tentu uh, munculnya koalisi perubahan itu seolah-olah memberikan opsi gitu ya alternatif yang uh, fenomenal tentunya gitu ya dan mendapatkan suara yang cukup signifikan ya menurut saya lah ini saya tadi mendengar Mas Folit mengatakan PKS ini partai kader gitu ya hmm. jadi partai kader itu akan senantiasa Secara langsung ataupun tidak langsung, akan melakukan konsultasi, gitu ya, dengan kader-kadernya, dengan tentunya audiens yang menjadi konstituennya, gitu ya dan itu mungkin kehasan ya. Ini yang kita uh, apa? pandang sebagai budaya politik dari masing-masing partai itu kan beda. Oke. Okay. Nah, ada partai yang betul-betul uh, mempertimbangkan secara rigid, secara serius gitu ya. Bagaimana nanti masa depannya ketika gitu ya. Ada tindakan-tindakan dari partai itu yang katakan tidak in line gitu ya dengan kemauan kader sema, uh, sebagian besar kemauan kader maupun juga dengan konstituen nah, ini yang tentunya akan merepotkan partai itu sendiri maka uh, menurut saya uh, kalau kita evaluasi secara kritis partai-partai politik di Indonesia sejak pemilu pertama era reformasi tahun 1999 sampai pemilu yang keenam 2024 hmm. ini Memang kita belum cukup uh, sangat gembira gitu ya dengan perjalanan partai-partai okay. secara umum gitu ya. Nah, oleh karena itu ya ini sebetulnya adalah uh, ujian bagi partai-partai itu apakah apa yang disampaikan ketika kompetisi kontestasi kemarin itu itu betul-betul -betul dipegang teguh gitu ya dalam arti ketika pasca pemilu tidak sekonyong-konyong gitu ya berubah total gitu, nah, ini okay. membingungkan. Kalau berubah to total, Mbak Livi, ini yang akan membingungkan konstituen ya dan masyarakat luas tentunya gitu. Apa yang terjadi dengan koalisi koalisi Perubahan ini dengan uh, PKB, dengan Nasdem gitu ya, PKS tidak cenderung proaktif dalam hal ini, uh, terkesan wait and see dan sangat hati-hati ya tentunya dengan mempertimbangkan banyak hal. Meskipun tidak tertutup kemungkinan nantinya bisa jadi ini sosok kelihatannya bisa jadi berkoalisi dengan 02 atau tetap ada di luar katakan kekuasaan gitu. Oke, saya ke Mas Ciko. Ini sudah bergabung bersama kami lewat sambungan telepon Ciko Hakim politisi PDIP Mas Ciko. Selamat malam malam, livi, malam bu siti, mas kopi. malam, Halo malam, masiko. masiko, kalau dari beberapa pernyataan ya. elit PDIP kan uh, ada isyarat-isyarat bu mega nampaknya akan uh, meminta PDIP akan ada di luar uh, koalisi, betul demikian, masiko? Ya. yang pertama kita kami harus sampaikan bahwa uh, PD Perjuangan ini kan partai yang ideologis. Yang kedua juga partai kader dan partai massa. Kami juga mempunyai tradisi berpikir seperti pendiri-pendiri bangsa ini khususnya Bung Karno. Jadi artinya kalau kita bicara ideologis artinya tentu Uh, segala hal harus kita pertimbangkan dan harus sejalan dengan ideologi kami. Yang kedua, ketika bicara soal partai kader dan partai masa, tentunya serapan aspirasi masyarakat, para pemilih kami, konstituen kami, dan masyarakat Indonesia secara umum dan keinginan keinginan kader tentunya harus kita kedepankan juga. Yang ketiga, kalau kita bicara soal tradisi berpikir, nah artinya kembali lagi soal masa depan bangsa ini mau dibawa kemana? Apakah sosok-sosok yang berada di pemerintahan ke depan memang apa namanya sejalan dengan apa yang sesuai dengan apa garis-garis perjuangan kami. Nah, tapi kembali lagi yang paling penting kalau bicara hari ini tentunya kami masih ada gugatan yang kami langsungkan di PT UN dan ini juga menjadi pertimbangan kami untuk menunggu hasil gugatan tersebut. Kemudian tentunya apabila itu pun sudah eh, anggap saja kita melampaui itu dan apabila memang tetap eh, maupun Gibran yang menjadi presiden dan wakil presiden ke depan, tentunya ada tahapan-tahapan yang mesti kita lalui untuk mengambil keputusan. Nah, tetapi kalau kita bicara hari-hari ini suasana kebatinan dari kader, dari para konstituen kami tentunya lebih condong untuk berada di luar pemerintahan apabila memang bukan Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang menjadi presiden dan wakil presiden ke depan. Namun, ya tetap kalau keputusan pastinya akan diambil setelah beberapa rangkaian proses yang harus kita lalui dan utamanya tentu pada akhirnya akan menjadi hak prerogatif dari Ibu Megawati Soekarno Putri untuk mengambil kebijakan strategis regis ini. Oke Mas Diko, uh, kalaupun akhirnya PDIP itu ada di luar koalisi, jadi oposisi kemungkinan besar kan PDIP akan menjadi oposisi sendiri karena partai-partai lain nampaknya sudah kasih sinyal uh, untuk gabung ke uh, koalisi pemerintahan. Ini nggak akan jadi hal yang memberatkan bagi PDIP untuk check and balance karena uh, kalau dibandingkan dengan partai koalisi pemerintah nanti yang terlalu besar nanti akan menjadi tidak terlalu optimal. Uh, saya rasa gini, namanya juga perjuangan ya. Kita juga harus optimis apapun itu, dan kami meyakini dari dalam politik di Indonesia ini kan sebenarnya juga se apapun, siapapun yang berada di dalam koalisi, sekalipun koalisi pemerintahan kan juga sekarang kadang juga bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tentunya dalam perjalanan yang nanti uh, melalui hal-hal perjuangan atau kita ketika kita memperdebatkan suatu kebijakan dan lain-lain, uh, kalau itu rasional, saya rasa. Uh, Uh, istilahnya kalau di Amerika itu crossing the aisle gitu hmm. apa uh, melompat dari uh, pagar partai gitu juga sering terjadi gitu untuk uh, karena uh, mengedepankan kepentingan rakyat. Nah ini tidak pernah menjadi masalah bagi kami. Tetap suara yang berada, ya, suara lain yang berada dalam suatu pemerintahan yang besar, termasuk di parlemen itu diperlukan gitu, karena eh, itu sebagai kanal dari eh, kegelisahan atau eh, masyarakat yang dikatakan oleh Bu Siti Zuro tadi kita masyarakat kita majemuk, jadi mau punya pemikiran-pemikiran berbeda, keinginan-keinginan berbeda, dan eh, intinya itu harus ada kanalnya di parlemen dan uh, untuk menghindari hal-hal yang terjadi di luar uh, konstitusi. Oke. Okay. Nah, Bu Zuhro ini pertanyaan terakhir untuk Ibu. Lalu bagaimana uh, ketika semua uh, partai pada akhirnya bisa dirangkul oleh pemerintahan uh, sejauh mana kemudian nanti nasib uh, demokrasi kita? Iya, uh, tentu kita akan lihat ini, Mbak. Uh, saya lihat dari perspektif demokrasi ya. Karena pemilu kita ini kan e, memang syarat dengan kompetisi kontestasi dan tentu ada fungsi representasi dan partisipasi. Itulah demokrasi. Nah, kalau hitung-hitungannya sekarang, gitu ya, yang akan terjadi itu e, diborong, gitu ya, e, diborong semua ini menjadi koalisi yang tambun, gitu ya, koalisi yang sangat besar seperti itu, De, bahkan di atas 70 persen, gitu ya, menurut saya tidak sehat ini, tidak sehat. Uh, karena lalu akan menafikan rasionalitas politik kita di situ, uh, secara ketatanegaraan kita nanti juga tidak balance, tidak okay. seimbang, gitu ya. Tidak seimbang, jadi demokrasi kita hadirkan ini kan supaya kekuasaan tidak terkonsentrasi di satu hmm. tangan. Jangan lupa, authoritarian gitu ya, sistem. Sistem otoritarian itu memungkinkan kekuasaan itu terkonsentrasi di satu tangan. Tapi dengan demokrasi maka akan ada pembagian tugas Ayo. di situ. Lah, ini yang kita khawatirkan nanti bahkan gitu ya bahwa pemilu 2024 ini menjadi pintu masuk kita memasuki satu sistem yang tidak demokrasi lagi. Oke. Okay. Nah, ini. Baik, terima kasih Ibu Zuhro, terima kasih Mas Holli terima kasih juga Mas Ciko sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam Sehat-Sehat Selalu. Iya, terima kasih. Malam, sehat -sehat